juga juga lagi yang penontonnya berbesar. Melihat dibesarkan saya supaya saya lihat lagi maksudnya gambarnya Pak Abi dan ini ya PPT ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Pada pagi hari ini menjelang siang, mohon izin saya akan menyampaikan produk knowledge terkait dengan produk-produk yang kita produksi, yaitu antara lain facial cleanser, sabun, kemudian lotion sama sampo. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang baik ini, di mana suasana cerah, tidak hujan di daerah kami di Sidoarjo, kami ingin menyampaikan terkait dengan kulitmu asetmu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kita lihat kulit itu adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi tubuh manusia. Jadi kita ketahui bahwa di lapisan kita terluar itu kita semua, bahwa dalam tubuh kita itu semua mesti dilapisi oleh kulit. Sedangkan berat kulit diperkirakan 7% dari berat total tubuh. Jadi kita bisa kita analogkan bahwa kalau misalkan berat kita 70 kilo, berarti 7%-nya itu dari 70 kilo itu adalah kulit. Oleh sebab itu kulit perlu kita jaga. Pada permukaan luar kulit, kalau kita lihat seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu kan apa, ada lapisan epidermis, dermis, sehingga lapisan terluar itu terdapat pori-pori atau rongga yang menjadi tempat keluarnya keringat. Yang itu yang perlu harus kita ketahui Bapak Ibu, karena kulit kita itu jenisnya macam-macam.
ada yang kulit kering, ada kulit yang berkeringat atau berlembab gitu. Itu semua itu harus kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu bisa melihat dari materi yang pernah saya sampaikan pada session yang lalu gitu. Kemudian fungsi dari kulit Bapak itu yaitu pertama untuk perlindungan sebagai garis pertahanan pertama melawan lingkungan eksternal. Jadi kulit itu lapisan terluar sehingga sebagai pelindung bagi kita semua. Di mana yang terluarnya seperti yang saya sampaikan tadi yaitu epidermis. Terus mengisi dan menumpahkan puluhan ribu sel mati setiap menit untuk melindungi tubuh. Jadi kalau Bapak Ibu perlu kita ketahui, perlu diketahui dan perlu dipahami oleh Bapak Ibu bahwa kulit epidermis itu setiap menit itu mengalami ribuan sel yang mati karena aktivitas dan karena mungkin ada faktor eksternal yang mempengaruhi kulit kita itu. Oleh sebab itu, maka kulit sangat amat penting untuk kita jaga. Kemudian yang kedua, itu yaitu pengaturan termal. Yaitu pengaturan suhu dibantu oleh kulit melalui kelenjar keringat dan pembuluh darah di dermis. Jadi di lapisan kulit terluar itu mengeluarkan keringat dan pembuluh darah di dermis itu. Dan juga peningkatan penguapan dan dari keringat yang dikeluarkan untuk menurunkan suhu tubuh. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, maka saya di fungsi yang kedua itu pengaturan termal itu artinya suhu tubuh itu atau di kulit itu akan diatur oleh terkeluarnya keringat itu sehingga suhu akan selalu stabil sesuai yang dipersyaratkan itu. Itu semua sudah diciptakan oleh Allah sehingga kita yang harus tahu ketahui dan kita harus jaga. Kemudian yang ketiga yaitu deteksi sensasi, yaitu fungsi penting dari dermis kulit adalah untuk mendeteksi berbagai sensasi yaitu panas, dingin, tekanan, kontak, dan nyeri. Jadi kembali lagi itu semua mesti lewatnya ke lapisan kulit terluar. Jadi kembali lagi ini pernah kita bahas di pada pertemuan yang lalu. Oleh sebab itu kembali lagi saya ingin menekankan bahwa fungsi kulit itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian cara mudah menjaga kesehatan kulit. Jadi kembali lagi kulit harus kita selalu jaga gitu. Oleh sebab itu maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan cara mudah untuk menjaga kesehatan kulit itu dan sangat mudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Yaitu pertama yaitu mengontrol mood. Pikiran yang penuh dengan tekanan atau terlalu stres tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan seorang tetapi juga kesehatan kulit. Kembali lagi Bapak Ibu bahwa stres itu juga salah satu faktor penyebabnya kulit, perubahan pada kulit. Ketika Anda mengalami stres berkepanjangan, maka tubuh akan memproduksi hormon kortisol yang merangsang kelenjar minyak bekerja lebih aktif. Akibatnya dari stres itu Bapak Ibu karena memproduksi hormon kortisol yang berlebihan, wajah akan lebih mudah berjerawat dan merusak kolagen di dalam tubuh yang menimbulkan kerutan. Jadi kembali lagi Bapak Ibu bahwa di dalam tubuh kita itu kalau masih normal, apalagi yang Bapak Ibu yang usianya relatif muda, itu sebetulnya dalam tubuh kita itu masih bisa memproduksi kolagen. Tetapi dengan bertambahnya usia, produksi kolagen itu banyak terhambat, terganggu. Sehingga makanya perlu konsumsi baik itu lewat oral maupun eksternal. Yang oral minuman-minuman yang berkolagen. Eksternal dengan kosmetik-kosmetik yang banyak kandungan kolagen. Sehingga kalau itu berkurang Bapak Ibu, itu timbulnya akan menimbulkan atau berdampak kerutan-kerutan pada kulit kita. Itu karena karena itu yang stres. Kita kalau makanya kita harus banyak katur bisa mengendalikan stres gitu. Itu sangat penting gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa manajemen stres itu harus kita lakukan supaya
kulit kita tetap baik. Kemudian yang kedua, yaitu cukup tidur dan istirahat. Saat Anda kurang tidur, maka sistem kekebalan tubuh akan ikut melemah. Hal ini dapat menjadi pemicu utama menurunnya tingkat produksi kolagen yang menyebabkan wajah tampak kusam, berkerut, dan mengendor. Jadi saya perlu garis bawahi bapak ibu, jadi kalau kita kurang istirahat bisa menyebabkan seperti itu. Makanya kalau kita bekerja harus pandai-pandai mengatur siklus waktu, manajemen waktu juga kita harus jaga. Karena kalau enggak itu juga akan menyebabkan, contoh kalau kita kurang tidur pasti wajah akan tampak kusam dan berkerut. Itu kelihatan kalau kita misalkan senang begadang sampai malam, itu juga tidak bagus Bapak Ibu. Selama tidak ada kepentingan yang harus kita misalkan lembur sampai malam, sebaiknya kita harus selalu memaintain waktu tidur harus cukup atau istirahat harus cukup Bapak Ibu. Selain itu, kurang tidur dapat merangsang timbulnya kantong mata, sehingga di bawah mata itu, di kantong mata ini akan muncul umumnya berwarna kehitaman. Jadi sering kalau kita misalkan kurang tidur dan banyak begadang, itu kurang istirahat, itu biasanya di bawah mata, di telapuk mata ini akan timbul kantong mata yang biasanya berwarna kehitaman akibat dari penebalan dan pengendapan pembuluh darah pada area tersebut. Jadi karena kita kurang tidur sehingga ada kantong mata yang berwarna kehitaman, itu disebabkan karena ada pengendapan pembuluh darah Bapak Ibu. Itu yang harus perlu kita ketahui, yang harus kita lakukan, harus kita maintain, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Oleh sebab itu saya sarankan ke Bapak Ibu cukup tidur dan istirahat yang cukup gitu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga, yaitu jangan malas membersihkan make up. Ini yang penting Bapak Ibu, terutama ibu-ibu. Kalau seharian bekerja memang terasa melelahkan. Jadi kalau misalkan kita satu hari bekerja 8 jam, mulai dari jam 8 istirahat jam 12 istirahat sampai jam 1, kemudian bekerja lagi sampai jam 5. Itu pasti capek dan lelah gitu. Namun kembali lagi, jangan sampai Bapak Ibu melupakan rutinitas yang satu ini, yaitu pastikan wajah dan tubuh selalu bersih sebelum terlelap atau sebelum istirahat. Jika tidak, maka sisa make up yang melekat dapat memicu terjadinya jerawat dan merangsang timbulnya minyak berlebihan. Itu yang perlu saya garis bawahi ke Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, mohon Bapak Ibu apabila selesai bekerja dan kemudian mau istirahat atau mau tidur, usahakan semua make up yang kita pakai harus bersih dari wajah kita. Karena wajah itu jarang dibersihkan. Kalau wajah jarang dibersihkan, maka akan membuat elastisitas kulit menurun dan menyebabkan timbul garis halus. Jadi kembali lagi, selain tadi timbulnya jerawat, terus kemudian timbulnya minyak yang berlebihan karena merangsang minyak, timbulnya minyak berlebihan, juga kalau kita malas membersihkan makeup, itu bisa timbulnya lama-lama akan timbul garis-garis halus di permukaan gitu, di permukaan kulit itu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yaitu kenakan body lotion setiap hari. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi selain menjaga kesehatan wajah, Anda juga harus memperhatikan kondisi kulit tubuh. Sebelum beranjak ke kantor, sebaiknya gunakan body lotion yang membuat kulit nampak lebih putih dan bersinar. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, ini beberapa cara mudah menjaga kesehatan kulit. Karena kembali lagi, untuk membersihkan make up itu, produk-produk yang kita punyai sudah ada, facial cleanser, kemudian ada sabun batang. Itu semua sebetulnya tujuannya untuk membersihkan kulit sebelum kita istirahat. Kemudian untuk menjaga kulit pada saat kita aktivitas,
usahakan selalu kita menggunakan body lotion. Itu sangat penting Bapak Ibu, karena kandungannya apa saja nanti akan saya jelaskan, kandungan-kandungan bahan aktif di dalam produk-produk yang kita sudah produksi gitu. Itu yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kemudian produk kandungan dan produk di Collagen Gold itu apa saja? Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik, yang cerah ini Bapak Ibu. Yaitu kalau kita melihat pertama yaitu facial cleanser. Itu kandungannya yaitu pertama yaitu succinic acid atau BPR CSA 130 required. Itu fungsinya yaitu menghilangkan flek kulit, flek hitam pada kulit dan mencerahkan kulit. Ini yang penting. Jadi di formula yang baru yang mulai launching tahun 2020 itu kami sudah ada bahan aktif yaitu succinic acid. Itu sangat perlu. Jadi kembali lagi perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu, apa sih kandungannya bahan aktif di dalam facial cleanser yang kita punyai, yaitu facial cleanser yang Collagen Gold tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kolagen. Kolagen di sini kolagen halal yang dari sapi yang sudah diproduksi di pabrik kami juga, yang kita gunakan sebagai bahan baku juga, bahan aktif dalam proses pembuatan produk facial cleanser tersebut. Yaitu fungsinya yaitu mencerahkan kulit dan mengencangkan kulit gitu. Jadi kembali lagi di dalam facial cleanser selain succinic acid juga ada kolagen. Kemudian bahan aktif yang lainnya yaitu ekstrak licorice. Apa sih fungsi dan kegunaan ekstrak licorice? Yaitu melembabkan kulit, wajah dan antioksidan gitu. Fungsinya itu sebagai pelembab di dalam kulit supaya kulit, kalau terutama kalau kulit kita kering itu dengan adanya kandungan licorice itu membantu supaya kulit tetap terjaga kelembapannya. Kemudian bahan aktif lain yaitu TTO atau tea tree oil. Ini yang sangat penting yang juga di dalam bahan baku di dalam produk facial cleanser tersebut Bapak Ibu, yaitu melawan penyebab jerawat. Jadi di produk kami itu sudah dilengkapi dengan TTO. Itu fungsinya supaya tidak munculnya jerawat. Adapun kalau misalkan muncul bisa cepat hilang jerawat tersebut. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian produk yang kedua yaitu Collagen Gold Transparent Soap. Itu juga hampir sama kandungannya di dalam Collagen Gold yang Transparent Soap atau soap batang tersebut, soap batangan tersebut Bapak Ibu. Cuman bedanya yang Bapak Ibu, kapan kita menggunakan cleanser atau soap batang tersebut, kita harus ketahui bahwa di dalam kulit itu pH-nya kan agak rentan, panjang, agak lebar. Kalau kita menggunakan soap batangan ini pH-nya antara 7 sampai 8. Sehingga kalau Bapak Ibu kulitnya berminyak, itu saya sarankan lebih baik menggunakan soap batangan tersebut. Tetapi kalau kulit Bapak Ibu misalkan cenderung kering, itu biasanya pH-nya antara 6 sampai 7. Maka biasanya pembersihnya untuk membersihkan make up itu sebaiknya pakai yang cleanser tersebut Bapak Ibu. Sehingga kita sudah bedakan, sehingga kita sudah punya produk mana yang kita harus pakai cleanser, mana yang harus pakai soap batangan tersebut. Oke, saya lanjutkan. Dan kandungannya sama, yang soap batangan itu ada kolagen, ada tea tree oil, ada licorice, dan ada vitamin C, ascorbic acid glukosa. Ini yang stabil Bapak. Jadi ada beberapa spesifikasi vitamin C, tetapi kami menggunakan vitamin C yang AA2G ini yang di dalam sediaan relatif stabil gitu di dalam produk tersebut Pak.
tidak mengalami degradasi atau perubahan struktur kimianya. Tujuannya KA2G itu mencerahkan kulit dan dapat menunda penuaan, gitu, aging. Jadi menjaga fungsinya sebagai anti aging itu, Bapak, untuk menunda penuaan terhadap kulit, gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh, Bapak Ibu, kalau pemakaian rutin cleanser dan sabun padat itu seperti ini. Ini kebetulan kami juga monitoring user yang menggunakan produk-produk kita, yaitu before, sebelum rutin menggunakan seperti yang Bapak lihat di foto kiri, kemudian setelah. Tetapi ini belum sama sekali menggunakan kosmetik-kosmetik lain. Biasanya kalau sudah dibersihkan, kita selalu menggunakan seperti dye cream atau serum gitu. Ini hanya before sama after kalau kita rutin menggunakan cleanser dan sabun padat. Kemudian yang produk lain yang kita sudah produksi, yang sudah ada di pasaran, yang sudah dipasarkan oleh NASA adalah Colaskin Gold Body Lotion. Apa saja kandungannya di dalam bahan aktif di dalam body lotion tersebut? Yaitu ada ekstrak licorice. Selalu bahan aktif ini selalu kita masukkan di dalam sediaan tersebut. Kemudian kolagen juga. Kemudian mohon maaf, ini ada double ekstrak licorice, ekstrak. Kemudian ada blueberry. Itu blueberry itu yaitu membuat kulit terlihat lebih glowing dan antioksidan. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, di produk kita body lotion, karena kembali lagi kalau body lotion itu kita untuk menjaga selama kurun waktu tertentu, yang mana kalau kita misalkan kalau kita muslim, kita waktu sholat, kita biasanya kan wudu itu, setelah itu kan sebaiknya harus menggunakan lotion lagi gitu. Jadi dan itu tidak dibilas, kalau lotion itu kita langsung nempel di permukaan kulit kita gitu. Itu oleh sebab itu makanya kandungan seperti activated blueberry ini sangat penting, selain kolagen, licorice, sama yang kemudian ada lagi Bapak Ibu yang Costlari 864W ini. Ini fungsinya sebagai whitening. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menggunakan rutin, itu kulit akan lebih kelihatan lebih cerah, lebih white atau lebih putih gitu, Pak. Dan juga melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Jadi sebetulnya di produk kami yang di body lotion itu sudah lengkap bahan aktifnya, sehingga harapan kami kalau Bapak sudah menggunakan itu sudah langsung bisa kelihatan. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, tidak bisa instan penggunaan produk itu begitu pakai langsung kelihatan berubah, enggak. Itu ada waktunya gitu. Karena regenerasi kulit itu perlu waktu sekitar 14 hari sampai 3 minggu, 1 bulan itu. Itu baru bisa kelihatan dampak penggunaan produk-produk yang kita produksi. Karena kembali lagi Bapak Ibu harus hati-hati menggunakan produk. Kalau produk-produk yang instan itu biasanya malah justru malah kandungannya yang perlu kita ragukan, apa sih di dalamnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, contoh pemakaian body lotion sebelum dan sesudah itu kelihatan perbedaannya. Jadi kulit yang sesudah menggunakan body lotion itu seperti yang gambar yang di bagian atas ini Bapak Ibu. Ini penting perlu saya sampaikan karena di sana ada Costlari itu sangat membantu whitening terhadap kulit kita. Dan saya garansi bahwa karena konsentrasinya masih pada range yang disetujui, yang di-approve itu, sehingga tidak akan menimbulkan efek terhadap kulit kita. Jadi yang lainnya seperti ini, kita bisa lihat, jadi kulit sebelum menggunakan body lotion sama yang sesudah menggunakan body lotion sangat kelihatan perbedaannya, jadi lebih glowing, lebih white Bapak Ibu. Itu hal-hal yang harus kita ketahui dan supaya Bapak Ibu lebih percaya bahwa oh, kalau kita menggunakan produk body lotion yang Colaskin Gold itu seperti apa.
Pada kesempatan ini mungkin saya sedikit memberikan gambarannya gitu. Kemudian yang keempat yaitu produk ini adalah Colaskin Gold Shampoo. Perlu Bapak ketahui bahwa di sini ada kandungan yang betul-betul membantu pertumbuhan rambut. Jadi selain untuk menghitamkan juga membantu pertumbuhannya, juga mencegah kerontokan, yaitu ekstrak kemiri. Itu sangat penting. Jadi dan selain itu ada niacinamide. Jadi niacinamide ini fungsinya untuk mengatasi ketombe dan memperkuat kulit juga. Di samping itu juga ada ekstrak aloe vera, yaitu menutrisi rambut, memperbaiki sel kulit mati di kepala. Jadi kita kulit itu kadang-kadang ada sel-sel yang perlu kita jaga juga gitu. Di samping itu juga tetap di semua setting atau di seri Colaskin Gold itu semua ada kandungannya yaitu kolagen. Jadi kalau untuk sampo fungsinya yaitu untuk memperlambat atau munculnya uban. Jadi karena proses kolagen itu akan meresap atau masuk di saluran pori-pori yang ada pembulu, ada bulu-bulunya itu, ada rambutnya itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana. Ini ada tutorial bagaimana cara menggunakan itulah Bapak bagaimana mengimplementasikan untuk yang sabun. Yang selanjutnya yang untuk yang cleanser. Jadi kalau busa itu atau foam itu kita tempel di kita gosokkan di permukaan kita, terus kita diamkan sekitar 1 menit, kemudian kita bilas. Kemudian untuk yang lotion Bapak Ibu, body lotion. Jadi seperti itu Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini pertemuan kita, yaitu seperti yang awal tadi bahwa kulitmu
asetmu atau kulitmu adalah asetmu. Itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kami tunggu bila ada pertanyaan atau ada keluhan dari Bapak Ibu. Mungkin pada kesempatan ini kami juga menyampaikan, kemarin kami ada masukan bahwa produk yang cleanser lebih kental. Itu terkait dengan viskositas, kekentalan. Memang kita ada range spek di dalam pembuatan proses cleanser tersebut. Itu speknya 3.000 sampai 6.000 kekentalannya itu. Jadi kalau kemarin ada komplain seperti itu, nanti akan coba untuk bed berikutnya kami akan ke arah spek yang ke bawah. Jadi ke arah mendekati 3.000 itu. Sebetulnya kita buat itu berdasarkan experience yang kita lakukan uji stabilitas di laboratorium kita gitu. Karena ada masukan bahwa terlalu kental, nanti mungkin akan saya kurangi sedikit kekentalannya sehingga speknya tetap, tapi pada saat proses kita membuat speknya mungkin sekitar 3.500. Kemarin memang rata-rata sekitar 5.000 karena spek kita 3.000 sampai 6.000. Sehingga kita kebanyakan kita arah pada saat proses itu pengentalnya, bahan aktif, bahan pengentalnya itu kita tambahkan sehingga kekentalannya mendekati 5.000 gitu. Untuk yang akan datang kita akan juga turunin. Itu pertama. Kemudian mengenai aroma, fragrance-nya itu nanti kita juga akan konsentrasinya sedikit akan saya tambahkan supaya lebih baunya lebih keluar gitu. Karena memang kalau cleanser karena ada TTO, tea tree oil, oleh sebab itu maka masukan dari customer, dari Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam di kami di Satu Hati Untuk Negeri, itu saya perhatikan memang karena ada TTO sehingga kita perlu ada sedikit penambahan aroma untuk bed berikutnya, untuk proses produksi yang mulai bulan ini Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bu Fitri. Untuk kulit berminyak dan kering sebaiknya menggunakan yang mana ya Pak? Oke, terima kasih Bu Fitri. Ini ada pertanyaan Bu Fitri yang cukup bagus. Kulit yang berminyak, kalau kulit yang berminyak lebih baik Ibu menggunakan sabun batang untuk membersihkan. Karena kalau yang cleanser itu dia tidak bisa, permukaan akan lebih keset gitu karena minyak. Sehingga saya sarankan menggunakan sabun batang yang pH-nya antara 7 sampai 8 Bu Fitri, sehingga setelah itu baru dibersihkan, baru Ibu menggunakan kosmetik yang Ibu punya. Sebetulnya kami juga sudah saya sampaikan ke owner, ke pimpinan kami, bahwa kita juga akan launching untuk day cream, night cream gitu. Tapi ini yang masih dalam proses development yang kami lakukan di laboratorium. Kami masih lakukan uji stabilitas terhadap produk tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat nanti kita juga akan produksi produk tersebut. Tetapi yang pasti dari pertanyaan Bu Fitri, bahwa karena kulit Ibu berminyak, sebaiknya Ibu menggunakan sabun batang untuk membersihkan make up tersebut gitu. Untuk menjaga supaya kulit tetap baik, tetap cerah gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bu Siti, kalau pakai cleanser terus muncul jerawat gimana Pak? Begini Ibu, tujuan cleanser itu kan untuk membersihkan make up. Tetapi kalau misalkan Ibu sudah berjerawat, timbul jerawat, diteruskan Bu. Terus kemudian sebaiknya Ibu menggunakan kosmetik yang anti akne, anti jerawat itu. Ditotalkan di daerah yang ada jerawatnya itu. Tetapi usahakan tetap Ibu menggunakan cleanser rutin setiap membasuh muka, misalkan pada Ibu, misalkan pada saat kalau Ibu beragama Islam atau Muslim, itu coba selalu dibilas dengan cleanser supaya pori-pori itu terbuka sehingga tidak akan muncul jerawat. Karena make up itu kan selalu memprotek, sehingga kan kalau tidak kosmetiknya itu tidak cocok, cenderung akan muncul jerawat. Oleh sebab itu makanya mesti, oh saya cocok pakai ini, cocok saya pakai ini. Itu karena setiap individu itu kulitnya beda-beda, sifat kulitnya. Yang itu yang Ibu yang paling tahu adalah Bapak Ibu sendiri gitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus betul-betul
paham, oh saya cocok menggunakan ini gitu. Oleh sebab itu kalau ibu misalkan sudah muncul jerawat, saya sarankan tetap cleanser tetap dipakai, tetapi yang sudah muncul jerawat itu sebaiknya jerawatnya mungkin dikasih kosmetik yang anti akne atau anti jerawat tersebut, yang berupa gel atau berupa krim, itu ditotolkan gitu. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan launching itu, Bu, akan memproduksi itu. Kita izin edar sudah keluar, tapi kita masih monitoring dari uji stabilitas yang kita lakukan di laboratorium kami gitu. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan 2 dari Bu Ratna. Sampo kolasin plus conditioner ya Pak, ya Dok, lembut banget di rambut. Betul Bu Ratna. Jadi kembali lagi Bu Ratna, memang itu ada conditionernya dan ada bahan-bahan aktifnya. Dan per license ya Bu, mengkilat itu di produk kami. Itu salah satu memang develop kami. Awal-awal kita enggak per license, terus kemudian tidak ada untuk menjaga tuh kondisi rambut supaya lebih halus, lebih apa ya, lebih mengkilat itu. Sehingga kami di tahun 2020 kemarin kita ada sedikit evaluasi, kemudian improvement terhadap formula yang kita punyai. Sehingga yang sekarang yang sudah dipakai ibu itu dengan formula yang baru. Betul yang dikatakan ibu, lebih hang, lebih lembut gitu di kulit, di rambut kita gitu. Terus kemudian dari facial cleanser menggunakan berapa tetes, Dok? Gini Bu Ratna, ada pertanyaan dari Bu Ratna, facial cleanser penggunaannya berapa tetes? Jadi begini Bu, itu tergantung dari sebetulnya kalau kekentalannya seperti yang saat ini mungkin 3-4 tetes cukup ya Bu, di tangan kemudian di sampai keluar busa. Karena begini, cleanser yang kita produksi yang untuk NASA itu tidak menggunakan kemasan yang keluarnya berupa foam atau busa, tetapi langsung dituangkan di tangan, di telapak tangan, kemudian digosok sampai keluar busanya atau foamnya itu Bu, baru dioleskan di permukaan kita, di kulit kita, di wajah kita gitu. Sehingga pertanyaan berapa tetes itu sebetulnya 4-5 tetes sudah cukup Bu, karena viskositasnya juga cukup kental, langsung digosok, jangan langsung digosokkan di permukaan atau di wajah kita, di tangan kita, kita gosok dulu sampai timbul foam baru dicoba dioleskan di wajah kita gitu. Itu yang perlu seperti yang tutorial yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu itu gitu. Jadi seperti itu. Karena kemarin juga ada pertanyaan dari customer, kok nggak keluar busa, mungkin cara menggunakannya yang perlu diperbaiki gitu Bapak Ibu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bu Yunita, efek gatal saat penggunaan kolasin facial cleanser saat awal pemakaian itu gimana? Begini Bu Yunita, jadi kembali lagi sebetulnya itu penyesuaian bahan aktif ke kulit kita. Awal itu kalau itu efek samping bukan, karena itu ada reaksi kulit terhadap bahan aktif kita gitu. Itu kalau gatal saat awal itu enggak apa-apa Bu. Tetapi kalau ibu menggunakan setiap menggunakan selalu gatal dan berkepanjangan, itu sebaik dihentikan gitu. Artinya ibu tidak cocok dengan bahan produk itu. Tapi kalau awal itu adanya penyesuaian kulit terhadap bahan luar yang nempel di kulit kita gitu. Biasanya selalu gitu. Karena saya juga menggunakan Bu, setiap hari saya juga selalu jaga kulit saya itu dengan lotion yang saya punyai ini gitu. Awal pertama saya menggunakan juga gitu, tapi enggak gatal besar amat gitu, cuman terasa ada sedikit gitu. Tapi setelah itu saya teruskan, sudah enggak terjadi lagi karena sudah ada penyesuaian kulit terhadap produk yang menempel di kulit kita itu. Jadi seperti itu. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ini pertanyaan dari Ciamis.
Untuk pemakaian facial cleanser kenapa detox lumayan ya Pak? Seperti jerawat yang muncul kadang banyak gitu. Cara mengatasinya gimana? Gini, kembali lagi, kalau Bapak Ibu itu sebelumnya menggunakan produk-produk kosmetik yang sudah disarankan oleh dokter misalkan, terus Bapak pindah, itu sebaiknya Bapak harus ada jeda waktu, tidak bisa langsung ganti gitu. Itu perlu jeda waktu antara 1-2 minggu, itu baru Bapak menggunakan. Kemudian kalau Bapak menggunakan cleanser NASA ini mungkin timbul jerawat. Itu awak karena itu yang sudah di pembuluh darah atau di pori-pori Bapak itu sudah tersumbat. Itu sehingga itu muncul pasti. Itu akan, dan tolong Bapak teruskan. Gitu. Karena di dalam bahan aktif kita di cleanser itu ada TTO-nya, tea tree oil. Itu sangat membantu supaya tidak akan muncul jerawat lagi. Dan Bapak menggunakannya rutin, jangan ganti-ganti, ganti-ganti merek. Gitu. Kalau sudah menggunakan NASA, harus rutin menggunakan produk itu, Pak. Gitu. Saya khawatir kalau Bapak ganti lagi, itu kita nggak tahu kandungan bahan aktifnya di bahan yang produk Bapak gunakan yang dengan produk lain itu apa. Kita nggak tahu. Maka dari itu saya sarankan ke Bapak Ibu pada saat membeli produk itu tolong. Di kemasan itu selalu ada ingredientnya. Ingredient itu bahan-bahannya apa saja di sediaan itu. Itu Bapak bisa lihat. Gitu. Itu ada beberapa di situ disebutkan. Gitu. Tetapi mungkin Bapak itu kadang-kadang kurang paham karena di dalam sediaan kosmetik itu ingredientnya dipasang itu incinin, nama inci atau internasional. Name kosmetik artinya nama kimianya, sedangkan bahan aktif itu yang dijual oleh supplier rekanan-rekanannya kita itu biasanya nama dagang. Dan pada saat kita registrasi di Badan POM itu biasanya formulanya apa saja kandungannya itu biasanya nama dagang, kemudian di kolom sebelahnya itu mesti harus disebutkan inci name-nya, INCI. Jadi inci name itu harus disebutkan. Dan yang dituangkan di dalam, yang dipasang di dalam label atau etiket itu biasanya inci name-nya gitu. Oleh sebab itu Bapak bisa lihat sebetulnya di Google kalau nama kimianya ini sebenarnya nama dagangnya apa, itu bisa dilihat juga gitu. Atau Bapak langsung lihat, oh nama kimianya ini, oh fungsinya untuk apa, itu bisa juga bisa dilihat di Google Bapak itu gitu. Jadi seperti itu. Kemudian dari Bu Yunita lagi ya, saat mencuci muka yang paling optimal itu pakai air dingin atau air hangat dok, saat kondisi muka gatal dan berjerawat? Saya sarankan kalau Bapak Ibu sebaiknya menggunakan air normal, air biasa yang sudah ada itu di kamar mandi. Jangan menggunakan air hangat karena hangat itu justru cenderung memperlebar pori-pori kita. Jadi kalau saya sarankan pakai air biasa saja Bu Yunita ya gitu. Kemudian dari Bu Komaria, untuk mengatasi kulit kusam baiknya pakai yang mana nggih? Yang batangan atau yang cair? Kalau yang kusam, ini pertanyaan dari Bu Komaria, itu sebaiknya menggunakan yang cleanser Bu Komaria ya, karena pH-nya 6-7. Jadi itu menjaga supaya tetap kelembapan di kulit terjaga gitu. Supaya tidak kusam, supaya tidak kering gitu. Oleh sebab itu kalau kulit Bu Komaria itu misalkan kusam, usahakan menggunakan cleanser, jangan menggunakan sabun batangan gitu. Karena pH-nya beda Bu. Kalau Bu Komaria, kalau yang cleanser itu pH-nya 6-7. Sedangkan kalau sabun batangan itu pH-nya 7-8. Kenapa kita tidak turunkan? Karena sabun itu proses pembuatannya itu proses saponifikasi Bu. Saponifikasi itu basa. Ada bahan yang sifatnya tuh basa untuk supaya jadi sabun gitu. Sehingga pH-nya supaya jadi padat gitu, tidak cair gitu. Itu makanya pH-nya harus kita jaga di atas 7 gitu.
Makanya ada istilah saponifikasi, itu proses penyabunan untuk membuat sabun itu. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi kita pH kita jaga optimalkan pada saat saya proses, pH saya optimalkan mendekati 7, mendekati pH normal. Sedangkan kulit kita itu kebanyakan range-nya kan 6 sampai 7,5 sampai 8. Tapi yang rutin umum itu biasanya pH-nya sekitar normal 7 pH kulit kita itu. Jadi seperti itu, Bu Komaria. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Fitri. Satu lagi Bapak pertanyaannya, untuk jenis kulit flek hitam karena faktor usia sebaiknya menggunakan rangkaian mana ya Pak? Gini Bu Fitri, jadi sebetulnya timbulnya flek itu semakin bertambah usia dan produksi kolagen kita di dalam tubuh kita sudah berkurang, itu memang sebaiknya kita jaga kulit kita, flek kita. Untuk mengatasinya atau menjaga kulit yang sudah timbul flek, itu pakai lotion itu bagus Bu, karena di dalam lotion itu ada whiteningnya, ada yang kos lari, itu tujuannya untuk menyamarkan flek itu Bu, gitu, di permukaan kita. Sebetulnya di dalam cream kami yang belum kita pasarkan, yang rencana kita mau kita pasarkan itu ada untuk regenerasi kulit juga, untuk mengatasi flek itu ada juga. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat nanti kami akan sampaikan ke manajemennya NASA Pak, lewat Pak Bahar juga dengan owner saya, pimpinan kami, nanti kapan itu akan kita pasarkan dan bisa dengan harga yang bisa terjangkau. Dan kandungan bahan aktifnya cukup bagus Bu. Itu. Nanti itu. Jadi untuk sementara ini Ibu bisa menggunakan lotion. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk Bapak itu pada kesempatan ini. Ini masih ada lagi pertanyaan dari Bu Marta. Untuk menghilangkan bintik-bintik di kulit, apa produknya Pak? Itu Bu, jadi kalau untuk menghilangkan itu yang seperti yang saya katakan tadi, sebaiknya Ibu menggunakan anti akne, yaitu yang ada bahan aktifnya yang menghilangkan bintik-bintik kulit atau jerawat. Tetapi untuk produk yang saat ini Ibu bisa membersihkannya rutin menggunakan cleanser itu Bu. Setelah dibersihkan baru Ibu harus hati-hati menggunakan kosmetik yang untuk mengolesi wajah atau kulit di permukaan ini dengan produk sediaan-sediaan yang ada kandungan bahan aktifnya TTO atau anti akne yang lain, itu dioleskan, ditotolkan pada kulit itu. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kami juga sudah punya produk-produk itu yang kami sudah registrasikan juga ke Badan POM, nanti kita akan launching juga itu Bu. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di tempat kami. Yang lainnya mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Setiap saat kalau Bapak Ibu ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan atau ingin, oh Pak saya kok begini, bisa Bapak Ibu lewat Facebook, nanti kami akan coba jelaskan. Saya kira itu yang pada kesempatan yang sangat baik, sangat berbahagia pada siang hari ini lewat Facebook. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi. Dan sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih ke Bapak Ibu meluangkan waktu untuk bisa berinteraksi via Facebook dengan kami dari manajemen PT Satu Hati untuk negeri yang memproduksi produk-produk NASA. Sekali lagi terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita, ini ada pertanyaan, mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan masuk dari Bu Diana. Kalau untuk yang sensitif itu harusnya pakai apa? Gini, kulit sensitif itu memang ada spesial kulit yang sensitif. Kalau menurut saya sebaiknya kalau sensitif itu pakai yang cleanser untuk pembersihannya. Dan cepat pembilasannya dan waktu menggosok dan bilasnya harus cepat.
karena kulit itu, kulit sensitif itu memang ekstra, harus ekstra hati-hati penggunaan kosmetik itu, karena kadang-kadang kalau tidak akan berinteraksi, karena memang kan sifat kulit itu macam-macam Bapak Ibu, mungkin Bu Ideana juga harus tahu-tahu ada kulit kering, kulit berminyak, sensitif atau kombinasi itu. Itu hal seperti itu yang Bapak Ibu juga harus perlu ketahui. Dan kalau seperti yang disampaikan ke Bu Diana, saran saya sebaiknya Ibu menggunakan klister tapi cepat dibilas, Bu. Saya kira itu. Oke, saya kira sudah banyak yang masukan dan saran Bapak Ibu lewat Facebook. Nanti kalau masih ada hal-hal yang masih kurang jelas, kami persilahkan, kami selalu akan mencoba menjelaskan baik itu lewat Facebook maupun kalau misalkan nanti ada kesempatan lagi, nanti kalau kurang jelas kami akan jelaskan. Dan nanti kesempatan yang akan datang mungkin saya akan coba jelasin produk-produk yang kita launching, termasuk yang serum, kemudian cleanser, serum, kemudian krim, krim siang, krim malam, kemudian foundation. Itu nanti kita akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Oke, kalau sudah enggak ada masukan lagi dari Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri pertemuan di siang hari ini via Facebook. Sekali lagi terima kasih, juga terima kasih manajemen NASA, Pak Bahar dan tim yang memberi kesempatan saya untuk menyampaikan materi ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.